Duh, lagi enak-enak tidur, HP malah nyala lagi. Hah, besok ulang tahun Neng Kun-Kun. Wah, aku harus nyiapin kado nih buat Neng Kun-Kun. Hah, aku ada ide. Mending aku cari kadonya di Shopee. Soalnya di Shopee barangnya lengkap dan bagus-bagus. Udah gitu, sekarang di Shopee lagi promo 10-10 Brand Festival, yaitu setiap hari ada Super Brand Day. Jadi dari tanggal 16 September sampai puncaknya di 10-10 atau 10 Oktober, Shopee akan ada promo besar-besaran dari suatu brand setiap harinya. Jadi akan ada promo satu brand per hari. Dan ada juga nih yang gak kalah menariknya, yaitu setiap hari gratis ongkir minimal, belanjanya 0 rupiah. Promo-promo dari Shopee emang mantul. Jadi makin semangat nih beli kado ulang tahun buat Neng Kun-Kun. Kira-kira beli kado apa ya buat Neng Kun-Kun? Ini ada Nivea Extra White Firming Body Serum. Tapi kan kulitnya Neng Kun-Kun udah putih. Mending cari yang lain deh. Wah, ini ada handphone baru nih dari Oppo. Tapi kan handphone yang kemarin juga masih bagus. Ini nih power bank. Power bank merek Anker. Neng Kun-Kun soalnya belum punya power bank. Ya udah deh, kalau gitu aku beli kado power bank aja deh. Neng Kun-Kun pasti suka banget dibeliin power bank. Aduh, haus dari tadi ngomong terus. Kun, buka pintunya. Ini Bapak, ada kejutan untuk kamu, Kun. Pintunya kok nggak dikunci? Neng Kun-Kun kemana ya? Kok nggak ada sih? Coba aku telepon deh. Loh, ini HP-nya ada di sini. Wah, sepertinya ada yang gak beres nih. Aku harus segera mencari Neng Kun-Kun. Sepertinya aku merasa aura Neng Kun-Kun ada di sini, dekat di sini. Aku yakin Neng Kun-Kun pasti tidak jauh dari sini. Hell guys, lagi pada ngapain nih? Ada Super Shopee. Biasa, kita lagi nongkrong-nongkrong aja nih di sini sambil ngopi-ngopi gitu. Ngomong-ngomong, malam-malam gini Super Shopee mau kemana nih? Aku emang sengaja datang ke sini untuk ketemu sama kalian.
Soalnya, aku punya informasi menarik nih dari Shopee buat kalian. Kalian berdua menjauhlah dari anakku. Kok Neng Kun-Kun berubah wujud jadi manusia? Neng Kun-Kun, ayo ikut pulang bersama Bapak. Bapak akan kembalikan kamu ke wujud aslimu. Maafkan aku, Kuntil Bapak. Aku tidak mau kembali ke wujud asliku. Aku sudah bahagia dengan keadaanku yang sekarang sebagai seorang manusia. Sekali lagi, maafkan aku, Kuntil Bapak. Ini pasti gara-gara kalian berdua, Neng Kun-Kun jadi tidak nurut sama aku. Aku akan kasih pelajaran buat kalian berdua. Wah, gawat nih. Sepertinya Kuntil Bapak benar-benar marah. Neng Kun-Kun, Supri, cepat kalian berlindung di balik batu. Super Sopi emang hebat. Kenapa ini? Kok badanku sepertinya ada yang narik? Ah, tolong aku, Super Sopi, tolong. Menyerahlah kamu, Super Sopi, atau temanmu ini akan terluka. Wah, curang kamu, Kuntil Bapak. Hentikan, Pak. Baiklah, aku bersedia kembali ke wujud asliku dan ikut pulang bersama Bapak. Tapi dengan syarat Bapak jangan pernah menyakiti teman-temanku lagi. Baiklah, Nak. Bapak tidak akan menyakiti teman-temanmu. Maafkan aku, Supri dan Super Sopi. Aku tidak pernah ada maksud untuk menyakiti kalian. Aku hanya ingin anakku kembali bersamaku. Tidak apa-apa, Kuntil Bapak. Yang penting sekarang kita sudah berdamai dan tidak saling menyakiti lagi. Ngomong-ngomong, katanya Super Sopi punya informasi menarik nih dari Sopi buat kita. Emang informasi apa sih? Aku jadi penasaran nih. Oh iya, hampir aja lupa. Aku tuh mau ngasih tahu sama kalian semua tentang promo terbaru dari Shopee, yaitu 10-10 Brand Festival. Setiap hari ada Super Brand Day. Jadi dari tanggal 16 September sampai puncaknya di 10-10 atau 10 Oktober, Shopee akan ada promo besar-besaran dari suatu brand setiap harinya loh. Jadi akan ada promo satu brand per hari. Dan pastinya setiap hari gratis ongkir dengan minimal belanja Rp 0 rupiah. Nah, ini adalah beberapa brand yang akan dipromosikan oleh Shopee, yaitu Colgate Palmolive, Maybelline, Bayer, dan masih banyak brand-brand yang lainnya. Wah, seru banget ya promo terbaru dari Shopee. Itulah
kenapa Bapak dari dulu sampai sekarang selalu belanja di Shopee? Karena Shopee selalu menghadirkan promo-promo yang sangat menarik. Buat para penonton setia Nata Animation, jangan lupa ya buat ikutan 10-10 Brand Festival.